ini iki pirawan iki Mas Alvan? 8.000. Oh, 8.000. Wah, ketokane jumbo iki, Ren. Kalau untuk rondenya berapa ini, Mas? Sama saja 8.000. Oh, serba 8.000 ya, ketokane rowesi banget rek waru. Ini pakai gula pasir ya. Asli ya, Mas ya? Gula asli. Kali nopo setunggal? Nun? Kali nopo setunggal? Kali. Lu lengkap banget isiannya, Re. Itu dapat ketan, roti, mutiara, kacang hijau sama kacang itu, Mas ya. Kalau pojok itu apa, Mas? Oh, buat ronde. Buat ya, ronde. Saya coba makan sini ronde 1 angsle 1 Mas Alvan ya. Buka tiap hari jam berapa ini, Mas? Habis maghrib. Oh, habis maghrib sampai habis ya, sampai malam ya. Iya. Di jalan apa ini, Mas Alvan? Jalan Raya Sumput. Nggih. Tepatnya di Desa Cemeng Bangkalan. Cemeng Bangkalan Sumput Sidoarjo, Mas ya. Dekat sama Dam Sumput itu, Mas ya. Iya. Musim mudan menikmati angete angsli ronde waktu 27 pas di Jalan Raya Sumput itu. Kalau sana itu utara itu Dam Sumput itu. Itu apa itu, Mas? Itu apa? Jeli. Oh, jeli. Yang ini kolang-kaling. Kolang-kaling wong katenan iki, Rek. Terus ini yang nah ini sing ngomong-ngomong jenenge Mas Lali aku, Mas. Mochi. Mochi sume gak mangan angsli ronde gitu. Mantap banget. Nah, gulanya 1 sendok aja, Mas, saya, Mas. Oke. Oh, yang kanan ini khusus ronde, ini angsli ya, Mas, ya. Iya. Bau jahenya kerasa banget. Jahenya asli juga, Mas, ya. Bukan bubuk ya. Bukan. Masya Allah, asli, wajib dicoba iki, Rek. Angsli rundi asli jahe ini. Bukan abal-abal. Ketokane sawer banget iki, Lur. Ini yang angsli ya, Mas, ya. Asli wajib diparani iki, Rek. Angsli rundi murah banget. Isiannya wakil di tengah kota Sidoarjo. Santannya asli dari kelapa ini, Mas, ya? Asli perasan kelapa ini, Lur. Wih, mantep banget. Dulur, saatnya nyobain angsli ronde 27 Mas Alvan Sumsi. Wah, suwer banget. Hutan-hutan ini ki menikmati angsli ronde yang cocok. Gim. Khas banget, kerasa kacangnya. Kita coba kolang kali ini. Lengkap banget angsli ronde waktu 27. Asli cocok di mereka itu mau pegel-pegel, awak pegel karena dari khasiat jahenya ini terasa banget.
asli jahe. Sangrai pasti ini digoreng tanpa minyak, jadi macam-macam di sangrai ini. Nah ini sih wajib di rumi moji. Selain manis dari gula pasir, ini ada manis dari gula merah. Sekarang ini gula batok. Hanya dengan 8.000 saja kalian sudah bisa menikmati satu porsi jumbo angsli rondenya walaupun 27 pas langsung segera wak. Lanjut kita coba angsli ini Mas Alvan re. Langsung cetar, kerasa banget santannya, gurih banget dan manis dari gula asli Mas Alvan. Ini gula asli. Masya Allah, baru kali ini saya nyobain angsli ronde, rasanya semewah itu. Mutiara kacang hijau, ketan, kacang jadi satu. Sobat banget. Santannya kerasa sudah mengikuti kulineran saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jika kalian suka dengan konten nyemil-nyemil malam ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan kulineran besar dan jadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Asli wajib kalau sekarang ini angsli rondenya Mas Alvan 227 untuk menemani awal dingin kalian di Sidoarjo. Terima kasih di pagi ini. Jangan lupa untuk selalu beribadah, berdoa, dan bersedekah.